pengadilan anak kami dan keluarga kami sama Bapak Muhammad Faris. Bagaimana hukuman yang layak, yang setimpal, apa yang sudah diperbuat terhadap keluarga kami. Agar penyidikan kasus ini transparan dan diterapkan pasal yang tepat, ya. Kalau boleh juga mengarah ke 338, yaitu pembunuhan, ya, bukan hanya sekedar penganiayaan. Jadi kalau bisa pasal yang dituduhkan bukan hanya sekedar penganiayaan lagi, ya, karena udah jelas-jelas di sini ada niat untuk membunuh. Dari ucapannya itu, kalau ibu tidak kirim uang 50 juta, anak ibu akan dibunuh dan dibuang ke sungai. Jadi sepertinya sekarang ini pasal yang dituduhkan baru pasal 351 KUHP pidana, yaitu penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Tapi dari ancaman ini niat membunuh itu ada. Jadi harusnya bukan hanya pasal 338, karena kalau sudah mengatakan kalau kamu tidak kirim uang saya akan bunuh, berarti itu sudah perencanaan. 340, ya, pembunuhan berencana. Jadi semua tim di sini sepakat memohon kepada penyidik agar jangan diterapkan hanya pasal 351 tentang penganiayaan, tapi juga pasal 338 junto pasal 340 pembunuhan biasa sama pembunuhan berencana. Ada yang ke rumah dari keluarganya korban, dari keluarganya yang pada saat almarhum diculik beliau juga ada. Mudah-mudahan beliau juga bisa memberikan keterangan, ya, yang jelas apa yang terjadi pada almarhum pada saat proses persidangan nanti. Diculiknya bareng, Bang. Kalau informasi yang kita dapatkan, almarhum di mobil, sepertinya beliau sudah duluan di mobil. Tapi yang satunya lagi dilepasin. Satunya dilepasin. Alasannya udah tahu belum alasannya? Kalau alasan sama pelaku, Bang, kita juga nggak tahu, ya. Maksudnya sampai sekarang udah ketemu sama korban lainnya itu, Bang? Kalau keterangan dari temannya almarhum, ya mungkin karena yang satu lagi itu dilepas karena beliau tidak melakukan perlawanan. Mungkin juga angka tebusan yang satu lagi nggak sebesar yang dimintakan almarhum.